Dosto, saat ini kita dalam perjalanan menuju salah satu restoran Pakistan yang ada di Dubai. Jadi, restoran Pakistan ini letaknya tuh deket dengan tempat kita, sekitar kurang dari 10 menit. Dan di sana pastinya kita akan makan makanan Pakistan. Sebelumnya Alia dan suami juga sudah pernah datang ke restoran ini. Dan hari ini suami Alia ajak untuk buka puasa di sana. Nanti Dosto kita lihat bagaimana sih makanan Pakistan. Sebelum itu Dosto jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe dan juga komen di video-video kita supaya kita makin semangat untuk upload video baru berikutnya. Nah, ini jadi kita udah sampai di restoran tersebut. Kita tinggal jalan sedikit di sana. Nah, di sana itu adalah letak dari restoran yang kita tuju. Oke, Dosto, jadi ini dia restoran Pakistannya, Spinzer Restaurant. Kali ini Alia dan suami sedang berada di salah satu restoran Pakistan, yaitu Spinzer, right? Dan restoran ini nggak terlalu jauh posisinya dengan rumah kita, karena hari ini Alia nggak masak di rumah, kebetulan suami Alia ngajak untuk buka puasa. Tadi udah azan maghrib, sekarang kita mau batalin puasa dulu. Jadi pakai ini semacam sirup, terus ada apa nih yang kecil-kecil, biji selasih. Jadi rasanya sih sama aja kayak model-model sirup di Indonesia, sirup marjan, manis kayak gitu aja sih. Terus tadi kita juga udah pesen untuk menunya itu, tadi kita pesen paratha, kemudian naan, sama chicken ginger. Aku belum pernah coba sih chicken ginger tuh kayak apa, cuma mungkin mirip-mirip seperti kari kali ya. Nanti kita lihat, terus sama tadi kita order. Nah, ini yang udah dateng, samosa kita, terus ini ada apa ya, cocolannya, sambelnya mungkin ya, terus ini juga yogurt. Sebenarnya di Jakarta Alia tuh udah pernah coba makan samosa yang isinya ayam sama sayur-sayuran kayak kentang gitu. Alia udah pernah coba. Nah, sekarang kita mau cobain samosa di Dubai. Dibelah, isinya ayam. Terus Alia mau cobain cocolannya. Tadi pakai cocolan yang apa ya, kayak sambal atau sausnya gitu. Mungkin kalau di Jakarta atau di Indonesia tuh kayak kulit lumpia yang diisi dengan ayam. Mungkin kalau di kita tuh kita punya apa ya, risol ya. Cuma bedanya ayamnya ini tuh rasanya tuh berempah, bumbu rempahnya tuh terasa. Nah, sekarang Alia mau coba, kita cocol pakai saus yogurt. Kita pakai yogurt. Yummy. Sebenarnya tuh Alia tuh di sini baru 1 minggu di Dubai. Cuma tuh udah kangen banget sama masakan Indonesia, terutama Alia tuh pengen banget makan gorengan. Jadi setidaknya samosa ini bisa sedikit mengobati kerinduan dengan makanan. Nah, tadi setelah samosa menu pembukanya, kita mesen ini naan dan paratha. Jadi ini roti naan dan ini paratha. Ini adalah roti Pakistan. Kemudian kita juga nanti makannya pakai ginger chicken. Jadi nanti dicocol gitu cara makannya. Oke. Jadi dicocol. Cocol gini, makannya dicocol. Jadi itu tadi sempat ada soal paratanya, jadi kita mau this is full weight, jadi itu gandum utuh gitu ya. Jadi warnanya kan beda, kekuatan lebih
Jadi Rostam banyak banget tuh kata-kata yang mirip bahasa Indonesia dengan Pakistan. Kayak contoh tadi itu gandum. Itu gandum itu ternyata sebutan untuk di Pakistan juga sama, nyebutnya tuh gandum. Ini aku mau cobain karena aku udah pernah makan dulu di sini. Kalau tuh enak, lembut. Nah, jadi Dosto untuk makanan Pakistan itu sendiri, kalau Alia secara pribadi tuh cocok-cocok aja di lidah Alia, karena sebelumnya juga di Jakarta Alia beberapa kali tuh udah pernah coba makan. Dan tadi Alia tanya ke suami untuk rasa di sini apakah sama seperti rasa makanan Pakistan langsung dari negara Pakistannya. Jadi sih suami Alia bilang tuh sama tuh. Jadi kalau menurut Alia sih fan-fan aja dan cocok-cocok aja di lidah Alia, cuma bagi lidah kita orang Indonesia, kalau setiap hari kita makan makanan seperti ini tuh kayak apa ya, kayak ada yang kurang juga gitu ya, bosan ya, karena kan gimana pun juga kita tuh kangen ya makanan Indonesia, nasi ataupun sambal atau ya tempe goreng lah apalah, pokoknya yang berbau-bau makanan Indonesia tuh pasti bikin kangen banget. Nah, jadi Dosto sampai di situ dulu hari ini vlog Alia dan suami Alia, dan kita akan ketemu di vlog selanjutnya. Jangan lupa untuk Dosto klik tombol like, subscribe, dan komen di video-video kita supaya Alia makin semangat lagi upload video baru berikutnya. Dan sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.